kami sebagai masyarakat yang sering beraktivitas di sini merasa sangat senang. Saya senang kemari karena suasananya tenang, terus penghijauannya juga banyak ya kan, mata juga jernih kan. Awal di sini saya sering olahraga, dengan yang sekarang ya banyak perubahan yang sangat positif. Ini jadikan tempat ilmu education, jadi anak-anak untuk bermain ini tahu ini, oh ini kebun apa ya, ini apa ya, ini apa ya gitu. Oh itu kuda ini ya, gitulah. Jadi orang datang itu tempat wisatanya bisa dia mengembangkan ilmunya. Taman Cadika ini adalah taman yang paling besar, kalau nggak salah ada 11 taman di Kota Medan gitu kan. Ini taman yang paling besar, yang ruang terbuka hijaunya paling besar, termasuk di tengah inti kota juga. Jadi memang ini saatnya ditunggu-tunggu masyarakat, bisa menjadi tempat wisata untuk masyarakat tapi berada di kota. Olahraga! Yes! Narkoba! No! Ya harapan saya ya pasti Pak Bobby bisa lebih memajukan Kota Medan, bisa lebih membantu masyarakat Kota Medan, terutama karena memang saya mantan pemain PSMS Medan, membantu sepak bola PSMS Medan, mengembangkan sepak bola di Medan. Ini lebih diperbaiki lagi, kalau bisa ada lintas lari, supaya orang lebih ramai lagi kan. Dengan diperbarui sarana olahraga di Cadika ini, dapat membentuk generasi muda yang positif. Dengan program-program Pak Bobby Nasution sebagai wali kota sekarang, beliau pun juga respon tentang kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya anak-anak muda yang mau beraktivitas dalam hobi, ya kami sangat banggalah dengan program ini.